Halo, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan, apa kabar? Senang sekali saya Mia Fauziah. Pada sore hari ini kita bertemu kembali di online meetup ITL Indonesia pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 April 2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk bergabung bersama kami. Oke, pada sore hari ini, topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan introduction IT change management yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Winnie Cesaria Riu. Beliau merupakan seorang governance and process di XL Axiata. Nah, sebelum saya mulai acara ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh kaum perempuan di negeri kita Indonesia, untuk diri saya sendiri dan juga untuk Mbak Winnie. Selamat Hari Kartini, Mbak, dan juga untuk seluruh perempuan hebat di luar sana. Dan mari kita rayakan Hari Kartini ini dengan saling mendukung antar sesama kaum perempuan, dan yang pastinya marilah kita terus berkarya. Baiklah, perkenalkan kembali, nama saya Mia Fauziah. Saya akan memandu acara meetup pada sore hari ini, dan seperti biasa, saya juga nggak sendiri sore ini. Saya ditemani oleh rekan saya, Mas Wisnu Prabowo, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kami akan menemani rekan-rekan selama sesi online meetup ini berlangsung. Dan jika rekan-rekan ada yang mengalami kesulitan ataupun mempunyai pertanyaan terkait sesi meetup ini, silakan gunakan fitur raise hand ataupun tuliskan kendala rekan-rekan di kolom chat box yang tersedia. Saya dan Mas Wisnu akan membantu menangani kendala tersebut. Oke, rencana. Agenda kita pada sore hari ini, yaitu tepat pukul 4, akan dibuka, dan kemudian dilanjutkan dengan persiapan live stream YouTube, dan sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung, saya akan mulai membuka acara. Dan berikutnya adalah, dilanjutkan dengan introduction dan juga announcement, dan pengenalan komunitas ITL Indonesia. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Winnie Cesaria, dan akan ditutup dengan, dilanjutkan dengan tanya-jawab, kemudian akan ditutup dengan sesi foto bersama, kemudian ada feedback juga. Untuk nanti rekan-rekan silakan isi, dan polling feedback ini adalah tujuannya untuk menjadi evaluasi kami, apa saja yang perlu kami improve di meetup ataupun event selanjutnya. Oke, demikian agenda kita pada sore hari ini. Kemudian, mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang baru bergabung di event kita hari ini. Komunitas ITL Indonesia merupakan komunitas untuk membahas teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Komunitas ITL Indonesia sudah ada sejak bulan September tahun 2019, dan kick-off meetup kami telah kami laksanakan pada bulan April 2020 melalui platform Zoom, yaitu secara online. Dan pada saat ini, member di komunitas meetup.com sudah ada lebih dari 580 member, kemudian sudah ada lebih dari 630 member di Telegram Group. Dan silakan untuk rekan-rekan bergabung di sosial media kami. Di akhir presentasi, saya sudah siapkan slide terkait info sosial media ITL Indonesia. Oke, berikutnya adalah kesepakatan kita pada sore hari ini. Untuk kenyamanan masing-masing, silakan rekan-rekan menempatkan diri di ruangan yang minim dari suara bising dan tempat yang senyaman mungkin. Kemudian, sesi ini akan kami tampilkan secara live di YouTube channel ITL Indonesia. Meskipun sesinya adalah online, saya harap rekan-rekan tetap dapat berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain melalui fitur chat box yang tersedia. Dan jika Bapak dan Ibu rekan-rekan ada yang mengalami kesulitan ataupun ada kendala mungkin terkait suara, silakan gunakan fitur raise hand atau kolom chat box. Saya dan Mas Wisnu akan membantu menangani kendala tersebut. Dan yang terakhir adalah bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan untuk Mbak Winnie, silakan boleh dicatat dan tuliskan pertanyaan rekan-rekan di kolom chat box yang tersedia. Pada saat sesi tanya-jawab, pertanyaan akan saya bacakan. Oke, berikutnya adalah, ini adalah infografis meetup kami sepanjang tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, kami telah berkolaborasi diantaranya dengan Mas Arief Iqbal dari Bank BTPN. Kemudian di bulan November,
meet up kami laksanakan bersama dua narasumber, yaitu Pak Christian dan juga Pak Made dari Naradakut. Kemudian di bulan Desember, yaitu kami laksanakan secara virtual juga ya, formatnya sama seperti bulan November, yang diisi oleh Pak Rahmat dan juga Pak Farchan. Kemudian di bulan Januari, sesinya masih sama formatnya, yaitu virtual panel dengan topik pre and post ITSM implementation, yaitu disampaikan oleh Pak Christian dan juga Bu Irma. Dan kemudian di bulan Februari berkolaborasi lagi kami bersama dengan Kak Harsa Ganapati. Dan pada bulan Maret, bulan lalu, kami berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Pak Priyadi dari PT Mitra Integrasi Informatika. Dan pada sore hari ini, materi akan disampaikan oleh Mbak Winnie Cesaria dari XL Aksiata. Mbak Winnie ini merupakan salah satu anggota komunitas di ITL Indonesia ya Mbak ya? Betul ya? Dan seringkali memang saya juga melihat bahwa Mbak Winnie ini sering ikut sesi meetup kami. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin sharing seperti Mbak Winnie pada sore hari ini, silakan. Jika ingin sharing terkait journey dalam implementasi ITSM di organisasi masing-masing, silakan bisa menghubungi saya melalui Telegram grup ITL Indonesia, karena komunitas kami open collaboration untuk siapa saja yang ingin sharing terkait implementasi ITSM. Oh ya, di bulan Mei kita sudah ada agenda, akan diisi oleh Pak Miki, beliau juga salah satu anggota di komunitas ITL Indonesia. Agendanya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021. Jadi sudah selesai puasa, sudah lebaran, jadi kita akan kembali ke agenda seperti sebelumnya, yaitu akan kita mulai di jam 7 malam sampai dengan jam 8. Info lebih lanjut nanti akan saya share di sosial media dan juga di Telegram grup. Jadi pastikan Bapak dan Ibu rekan-rekan bergabung di sosial media kami ITL Indonesia. Oke, yang terakhir ini terus terkoneksi dengan kami, silakan bergabung di Telegram grup di meetup.com, kemudian follow sosial media kami di LinkedIn, Facebook, Instagram dan juga Twitter, karena info meetup yang akan datang akan kami share di sosial media ITL Indonesia. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat bergabung di meetup sebelumnya ataupun ingin menonton ulang meetup kami sebelumnya, silakan kunjungi dan subscribe channel YouTube kami ITL Indonesia. Karena video-video online meetup kami upload di channel YouTube tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Langsung saja kita menuju ke inti acara online meetup ITL Indonesia dengan topik An Introduction to IT Change Management yang akan disampaikan oleh Mbak Winnie Cesaria. Kepada Mbak Winnie, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Mia untuk waktunya dan kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Puasa-puasanya juga semoga masih lancar. Tanpa berlama lagi kita masuk langsung ke materi. Semoga suara saya cukup jelas. Ini saya change dulu. Oke, yang sudah tampil semoga menu presentasi ya Mbak Mia ya. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, ini merupakan topik yang saya lihat ternyata belum ada di sesi komunitas kita ini ITL Indonesia. Jadi change management mungkin sedikit yang mengenal, tapi mudah-mudahan at least yang pernah mendengar ya tentang change management. Jadi hari ini kita mau berkenalan sebenarnya apa sih change management itu gitu. Oke, agenda yang akan saya coba sampaikan hari ini, pertama nanti akan ada introduction. Kita mau tahu dulu sebenarnya change itu apa gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa sih kita perlu repot-repot memanage change tersebut gitu. Lalu yang ketiga, nanti di bagian summary, lalu ada sedikit kuis, mudah-mudahan kalau waktunya nanti masih cukup, kita ada kuis kecil-kecilan untuk refresh kembali
apa yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini terkait change management. Lalu terakhir nanti akan ditutup dengan sesi Q&A atau saya prefer untuk diskusi ya, metodenya diskusi gitu. Jadi saya juga pengen dapat insight dari Bapak-Ibu sekalian dan semoga Bapak-Ibu sekalian juga mendapat insight baru dari saya gitu ya. Oke. Halo Mbak Winnie, maaf Mbak, presentasinya sudah di-show, di saya belum terlihat soalnya. Oh gitu? Iya. Oke, sebentar. Boleh dikonfirmasi Bapak dan Ibu bagaimana di tampilannya, apakah sudah ada? Kalau di saya sih belum ada ini Mbak. Kalau sekarang gimana? Sekarang belum ada. Nah tuh, Pak Hananto katanya belum gitu, belum tampil. Oh, belum ada, oke. Bentar. Mungkin karena aku pakai double slide di sini. Kalau sekarang gimana, Mbak? Belum juga. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Sudah. Sudah ya. Belum ini ya. Tapi masih belum met. Oke. Untuk presentasi, oke. Silakan dilanjutkan kembali, Mbak Winnie. Agak nervous ya, jadi belum ke-share, udah main nyerocos aja. Oke, ini yang tadi di awal ya. Oke, jadi ini agenda kita. Mudah-mudahan maaf, sudah kelihatan. Hilang lagi Mbak. Hilang lagi. Barusan sudah ada, terus hilang lagi. Oh, hilang lagi. Iya. Oke. Tadi sudah ada sempat. Oke, wait ya. Mungkin aku nggak usah pakai double layer deh. Iya, oke. Tapi belum. Nah, ini sudah full screen. Oke, silakan. Oke, yang sekarang udah full screen? Ya. Sudah di agenda ya Mbak ya? Sudah di agenda, ya betul. Oke, okay. Jadi sorry ya kesalahan teknisnya, intermezzo, biar seger. Oke, jadi agenda aku ulang cepat, jadi introduction, untuk tahu apa itu change, lalu kenapa kita harus manage change tersebut, lalu summary dan sedikit quiz. Oke, seperti yang sudah dikenalkan sama Mbak Mia, teman-teman bisa panggil saya Winnie. Jadi saya sekarang bekerjanya kebetulan di bagian governance and process, terkhususnya untuk proses change management seperti itu. Masih newbie sebenarnya di dunia ITIL, baru mengenal itu 2018 dan langsung kecemplung sih waktu itu, baru kemudian belakangan ini mulai belajar ITIL secara teoritis, seperti itu. Oke, Mbak Mia mungkin boleh dibantu untuk mengeluarkan pollingnya. Oke, siap. Saya share Mbak ya pollingnya. Iya, oke. Jadi kenapa saya pengen tahu, kenapa saya mengeluarkan polling ini teman-teman, saya mau tahu apakah teman-teman yang hadir di sini ini mostly ada di fase beginner, which is tahu change management, pernah dengar, baru mau memulai mengimplementasi, atau teman-teman ini lebih ke practitioner, sudah sering pakai, day-to-day pekerjaannya adalah sebagai change manager, atau mungkin sebagai incident manager, tapi juga punya partner di change manager, atau teman-teman ini spaceman gitu ya, dari luar angkasa gitu, apa, jauh-jauh kan datang gitu out of nowhere mau tahu nih apa sih yang dipelajari sama manusia di bumi soal change management gitu ya. Oke, sudah 30 yang isi, kita tunggu ya Mbak ya. Oke, siap. 3 sudah setengah lebih ini. Dan 60%an. Oke, mostly beginner. Ada spaceman. Oke. Sebenarnya kalau saya bisa ikutan ngisi, saya juga akan ngisi spaceman sih, Mbak. Oh, gitu ya. Kalau saya bisa ikutan ngisi.
Oke, berarti Mbak Mia menemani satu astronot yang lain nih. Ada satu astronot kita nih di sini. Oke, sudah 40. Silakan rekan-rekan yang belum mengisi. Mostly beginner ya. Oke, kalau begitu nanti aku akan coba pelan-pelan deh. Apa untuk penjelasannya? Oh, tapi banyak nih growing nih practitioner-nya. Cukup banyak juga sebenarnya yang udah apply change management ya. Berarti di company masing-masing. Oke, okay, nice. Oh, sekarang 28 banding 14. Yang spesimen belum nambah sih ini, Mbak. Iya nih, spesimen. Aku penasaran nih spesimennya nih. Nanti harus kenalan nih sama kita minta sharing ini mungkin nanti nih. Setelah topik ini, kira-kira apakah jadi berminat gitu kan tinggal di bumi atau mau cepat-cepat balik lagi ke luar angkasa. Oke. Masih tetap okay. Di 44. Bagaimana maksudnya, apakah cukup? Sepertinya cukup ya. Nanti teman-teman yang lain saya harap. Calling ya, Mbak Luni ya. Yes. Saya foto dulu deh buat kenang-kenangan. Ada yang spesimen loh, gitu. Ada yang spesimen. Oke, silakan. Thank you, teman-teman semua. Jadi, memang mostly adalah beginner. Okay, gak apa-apa. Nanti kalau terlalu cepat mungkin bisa saya dikasih tahu. Okay. Yuk, kita kenalan. Sebenarnya, apa sih change itu ya? Kalau teman-teman masuk ke Google Translate, gitu ya, kan kita kan sekarang apa-apa Googling, apa-apa Mbak Google, gitu ya. Kalau kita masuk ke, kalau saya coba lihat di Google Translate nih, sebenarnya change, apa sih change itu? Jadi, kalau berdasarkan Google Translate nih, ternyata change adalah make someone or something become different, kan? Alter or modify. Gitu. Salah satu kata yang saya cukup suka adalah modify, gitu ya. Jadi membuat seseorang atau sesuatu itu menjadi berbeda, gitu kan. Mungkin yang tadinya nggak cinta jadi cinta. Nah itu change ya. Itu perubahan rasa, perubahan hati, gitu ya. Lalu kalau di ITIL sendiri ternyata change merupakan nggak jauh beda sebenarnya sama apa yang dikemukakan oleh Mbak Google, gitu ya. Menurut ITIL, change sendiri adalah addition, modification, or removal of anything. Ya, saya mau garis bawahi anything that could have a direct or indirect effect on surfaces. Gitu. Jadi perubahan berupa penambahan, modifikasi, atau bahkan menghilangkan sesuatu, gitu, remove, menghapus sesuatu of anything. Itu sudah termasuk dalam change itu sendiri. Baik yang itu punya imbas atau efek samping secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas juga efek ini sendiri ya, direct or indirect effect on services itu. Seperti itu. Nah, lalu kenapa sih kita itu perlu untuk manage change-nya gitu. Kenapa harus repot-repot kalau mungkin teman-teman yang practitioner udah tahu gitu ya. Harus mempersiapkan dokumentasinya, lalu harus minta approval, harus melakukan testing, harus datang nih ke forum Change Advisory Board, CAB gitu ya. Harus menyediakan waktu yang cukup, gak bisa dibilang singkat juga, untuk mengubah sesuatu nih, untuk menginstall atau untuk membuat yang tidak ada jadi ada gitu. Tahapannya tidak singkat lah gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita harus memanage? Mari kita lihat dulu purpose-nya. Sebenarnya kenapa sih change itu perlu untuk di-manage gitu. Nah, saya ambil dari ITIL gitu ya. To maximize number of successful IT changes by ensuring that risk, gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan jumlah suksesnya dari sebuah change dalam hal ini di IT dengan memastikan bahwa risk yang mungkin terbawa dari perubahan itu sudah pertama properly assessed,
gitu kan, bahwa resikonya itu sudah di kita sudah kira-kira kayaknya ini bakal punya resiko seperti ini deh, gitu ya. Jadi di-assess secara proper. Lalu yang kedua, changes-nya sebelum diproses, sebelum bisa dijalankan, itu di-authorize, gitu ya. Bahwa approvals itu part of authorization, gitu. Jadi bahwa semua stakeholder yang terlibat, semua PIC yang involved, itu aware dan mereka agree bahwa kita akan melakukan change, risk-nya seperti ini. Dan yang ketiga, manage schedule. Ini juga yang salah satu yang penting gitu. Kenapa schedule? Karena kalau misalnya nih teman-teman mungkin bekerjanya di startup gitu ya, yang mungkin baru mulai startup-nya, lalu mengelola katakan 3 aplikasi, atau mungkin secara infrastruktur memanage katakan 10-20 server misalnya gitu ya, yang harus dipastikan bahwa itu selalu up gitu kan, mungkin akan lebih mudah untuk mengatur schedulingnya. Oke, yang ini bisa dilakukan perubahan untuk aplikasi A nanti malam nih langsung bisa gitu, misalnya kita udah susun plannya, lalu kita mau ubah nanti malam, itu bisa. Cuma bayangkan kalau misalnya teman-teman bekerja di company, mungkin yang terkait sama IT gitu ya, IT company, atau mungkin di pemerintahan tapi teman-teman di bagian IT-nya gitu kan, lalu memanage server-server ratusan, bahkan ribuan, dan coverage-nya mungkin nggak cuma bersifat lokal gitu ya, tapi juga nasional atau bahkan mungkin internasional gitu kan. Siapa tahu ada yang kerja di multinasional lalu mengelola server di negara lain gitu kan, which is scope-nya cukup banyak. Nah, ini something yang secara schedule kita harus hati-hati gitu. Nah, itu kenapa perlu untuk di-maintain juga nih schedule dari change tersebut gitu ya. Oke. Lalu saya mau kenalkan nih ke teman-teman. Ternyata bukan cuma cewek-cewek nih yang punya tipe cowok ideal gitu ya. Change juga punya tipe change-nya gitu. Nah, kita lihat bareng-bareng. Ada 3 yang utama gitu ya. Nanti untuk penamaan mungkin pada implementasinya mungkin teman-teman bisa punya nama-nama yang berbeda, tapi 3 ini adalah yang utama gitu ya, yang diatur dalam ITIL. Jadi yang pertama itu adalah standard change. Lalu yang kedua itu ada normal change, dan yang ketiga itu ada emergency change gitu ya. Saya akan coba kenalkan berdasarkan frekuensi dia dikerjakan. Lalu otorisasi apa sih yang dibutuhkan gitu ya, jenis otorisasinya. Lalu triggernya apa atau purpose-nya apa sih yang bisa dikategorikan sebagai change dengan tipe standar gitu kan misalnya. Lalu nanti akan saya coba beri contoh gitu ya. Mudah-mudahan contohnya bisa cukup mudah untuk dipahami atau kebayang gitu lah ya. Oke, kita kenalan dulu dengan standard change. Oke, jadi kalau standard change itu untuk pengerjaannya cukup frequently dikerjakan, cukup sering dikerjakan, tapi juga resikonya termasuk yang kecil, gitu ya. Lalu sesuatu yang gampang untuk dimengerti oleh stakeholder gitu. Kita something yang common, yang kita tahu resikonya, kita tahu step-nya pasti sama gitu kan. Seringnya sih online ya, online activity gitu yang tidak membutuhkan downtime. Nah, untuk approval-nya sendiri dia termasuk yang pre-authorized. Itu kan pre-authorized means kalau teman-teman mungkin sering dengar pre-approve, nah itu juga sama sebenarnya, part of standard gitu kan. Jadi dia di-approve untuk per,
pertama kalinya, mungkin pertama kalinya dia akan dibawa dulu nih ke forum yang tadi saya sempat sebutkan, Change Advisory Board gitu ya, CAB. Akan didiskusikan di situ, dilihat, dipresentasikan bagaimana sih step untuk melaksanakan pekerjaan ini gitu. Kapan dia bisa dilaksanakan, apakah boleh pagi atau harus malam hari gitu misalnya. Lalu nanti setelah di-approve, katakan satu kali atau mungkin dua kali untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar proven, pekerjaannya okay dan lancar. Lalu berikutnya, kita bisa consider dia sebagai standard change gitu. Tentunya dengan acknowledge juga ya. Jadi kita harus, antara stakeholder harus sepakat bahwa okay, pekerjaan ini kita bisa masukkan ke dalam tipe standard atau pre-approve gitu. Nah, biasanya apa sih triggernya dari standard change ini? Dia bisa di-trigger dari pekerjaan BAU, business as usual. Teman-teman operation mungkin tahu ini ya. Jadi, dan mostly untuk hal-hal yang terkait operational change. Nah, contohnya apa? Contohnya online periodic maintenance. Katakan server gitu ya. Kayak manusia gitu, atau kayak laptop lah gampangnya, kalau udah seminggu nggak kita matiin gitu kan, kadang suka lebih lemot ya. Terus biasanya solusi yang paling gampang kan restart gitu ya. Nah, sama server, server tuh juga sama gitu kan, behaviornya dia juga something yang perlu di refresh, perlu di restart gitu secara periodically. Nah, periodic maintenance ini bisa kita kategorikan sebagai change yang standard gitu, karena step-nya most likely akan sama gitu ya. Lalu kenapa saya put di situ online? Misalnya dari server, mungkin kalau ada teman-teman yang kenal kata cluster gitu ya, mungkin dari aplikasi A gitu, dia di maintain dengan 5 server katakan. Nah, satu itu perlu di refresh, tiap-tiap server perlu di refresh, tapi mungkin hari-harinya berbeda katakan seperti itu. Jadi sehingga kalau ada satu yang saat itu sedang di restart, 4 lainnya masih bisa memberikan layanan gitu, memberikan layanan kepada aplikasinya, sehingga tidak ada service impact atau tidak ada resiko yang terlalu besar saat kita merestart gitu. Nah, itu untuk yang standar gitu ya. Lalu yang kedua, tipe changes yang kedua adalah normal gitu. Nah, secara penjadwalan dia ini harus scheduled, harus di-plan dengan baik, dengan proper gitu ya. Kita harus punya rencana yang jelas, plan yang jelas, kapan sebenarnya change ini akan dilakukan, gitu ya. Lalu untuk approval-nya sendiri, di ITIL 4, kalau tidak salah, sudah memperkenalkan bahwa approval ini bisa dilakukan oleh peer level. Peer level dalam artian seseorang yang punya jenjang role yang sama dengan kita, jadi dia lebih kebersifat checker gitu ya, seseorang yang bisa memvalidasi step perencanaan dari aktivitas change tersebut gitu, biasanya di level yang sama atau mungkin di level atasnya gitu. Karena kalau common change yang ada gitu, yang at least yang saya pernah laksanakan, mostly approval itu datang dari somebody yang posisinya lebih tinggi dari kita gitu kan, misalnya supervisor kita atau manajernya gitu, seperti itu ya. Nah, tapi mulai diperkenalkan nih di ITIL 4 bahwa bisa loh sebenarnya di-approve dan di-assess di peer level yang sama gitu, yang setara gitu ya. Lalu kalau misalnya ada service impact yang tadi saya bilang, direct or indirect, misalnya nih yang direct gitu kan, perlu downtime aplikasi katakan sampai 3 jam gitu. Nah, mungkin di struktur organisasi yang lebih besar,
ada nih owner dari aplikasinya sendiri, lalu owner dari IT infrastrukturnya sendiri gitu. Nah, lalu kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya punya direct impact ke aplikasi? Tentunya kita harus woro-woro nih, kita harus kasih tahu ke stakeholder itu. Ini ya, aku mau melakukan patching, tapi aplikasimu harus mati 3 jam. Kamu agree atau enggak? Gitu kan? Nah, itu biasanya kita dalam change advisory board, dalam forum untuk membahas change ini sendiri, CAB itu, kita juga consider nih, apakah kamu sudah dapat approval dari aplikasi owner, gitu kan? Apakah mereka sudah agree bahwa aplikasinya akan mati 3 jam loh, dan itu dampak yang sangat besar. Mungkin kalau malam dilakukan, mungkin lebih kecil gitu ya dampaknya. Cuma tetap ada, resiko itu tetap ada gitu kan, resiko bahwa terjadi service impact itu tetap ada. Nah, approval dari stakeholder, dari business user atau application owner itu perlu untuk di-provide, dan biasanya akan didiskusikan di Change Advisory Board itu sendiri, CAB Forum. Gitu ya. Nah, lalu triggernya untuk normal change itu yang seperti apa sih biasanya? Biasanya yang dari special request gitu ya. Special request dalam artian memang ada request yang dimintakan, bisa dari bisnis atau mungkin bahkan bisa dari operational team sendiri untuk melakukan perubahan, atau misalnya memang project gitu ya, ada project kita mau bikin WhatsApp bisnis misalnya, untuk sekarang kan banyak ya kalau kita ketik apa kata tertentu gitu ya di WhatsApp ke nomor customer service, nanti dia bisa jawab sendiri gitu ya, semacam chatbot gitu. Nah, itu juga special request seperti itu biasanya dikategorikan sebagai normal changes seperti itu. Nah, kebetulan contoh yang saya pakai di sini untuk normal changes itu adalah upgrade firmware version gitu ya. Jadi misalnya kita mau mengupdate, kayak misalnya nih kalau kita di laptop kan pakai, mungkin aku nggak tahu sih masih ada yang pakai Windows 7 misalnya mungkin, lalu mau upgrade ke Windows 10 gitu ya. Nah, itu kalau misalnya di level server misalnya, itu something yang major gitu kan, something yang ada resikonya lebih besar ketimbang kalau kita cuma refresh atau restart gitu. Mungkin ada perubahan atau behavior yang berubah secara unexpected. Nah, sehingga harus perlu lebih di-assess risiko-risiko apa sih, worst case apa yang mungkin happen. Nah, itu change seperti itu kita masukkan ke dalam normal change. Nah, lalu untuk yang ketiga adalah emergency. Kan? Nah, biasanya emergency ini dari namanya aja ya, udah something yang darurat gitu ya. Harus segera dilaksanakan. Biasanya sih sering-seringnya yang emergency begini itu unplanned, ya, nggak direncanakan gitu. Nggak kayak tadi kayak, oh aku mau meluncurkan WhatsApp bisnis tanggal sekian, jam sekian. Itu kan masih bisa ada visi gitu ya. Nah, biasanya kalau emergency change ini itu ketriggernya itu gara-gara something yang unexpected gitu. Misalnya insiden. Gitu kan, insiden yang punya severity 1 atau bahkan mungkin katastrof gitu kan, seluruh layanan aplikasi tidak bisa digunakan gitu atau tidak bisa dibuka. Nah, itu lalu sehingga perlu melakukan misalnya perbaikan atau fixing gitu ya di code-nya. Nah, ini kan something yang unplanned, tiba-tiba datangnya tidak direncanakan, tapi perlu nih segera diberesin, gitu ya, isunya. Perlu segera diberesin. Nah, sehingga kita punya channel emergency change untuk akomodasi kebutuhan itu, gitu. Nah, lalu approval-nya sendiri gimana nih? Masa harus
misalnya nih kejadiannya jam 11 malam gitu ya. Lalu mesti beres karena besok pagi akan dipakai lagi nih sama subscribers misalnya seperti itu ya, atau pengguna aplikasi tersebut gitu. Berarti kan malam ini nih harus diberesin. Nah, apa iya kita mau ngebangunin change manager-nya, terus kita mau presentasi dulu gitu kan, mau bikin meeting gitu ngantuk-ngantuk. Ya kalau sekarang sih mungkin sambil sahur oke ya, tapi kalau di bulan-bulan yang lain, kan tidak mungkin kita bekerja seperti itu terus gitu ya. Nah, sehingga dengan kesempatan yang ada kelonggaran nih, kelonggaran quote-unquote dalam emergency change, bahwa dokumentasinya, approval-nya itu bisa dilakukan secara retrospektif. Jadi, action-nya dilakukan terlebih dahulu, tentunya dengan perencanaan risiko yang seoptimal mungkin. Dalam artian kita udah tahu nih yang akan kita lakukan memang bisa menyembuhkan isunya gitu. Lalu testing juga perlu, tapi ya secukupnya aja gitu. Jadi once kita ensure bahwa solusi yang kita punya untuk menyelesaikan insiden ini memang sudah yakin, sudah mantap bisa menyembuhkan problemnya, bisa langsung dilakukan immediately gitu ya. Nah, biasanya ini kita kerjasama dengan incident manager sih biasanya seperti itu. Nah, tadi triggernya yang saya sempat katakan adalah untuk meresolve serious incident gitu ya. Dan contoh dari pengaplikasiannya sendiri adalah menyelesaikan atau hot fix gitu kan, apply hot fix karena ada insiden severity yang cukup tinggi, biasanya severity 1 atau severity 2. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke. Okay. Nah, tadi kita udah kenalan sama tipe-tipe changes-nya gitu. Sekarang kita coba kenalan sama roles apa aja sih yang ada di change management itu, dan responsibility dari masing-masing roles ini apa sebenarnya gitu ya. Ini saya tidak semua secara detail saya jabarkan, tapi kurang lebih seperti ini. Oke. Okay. Misalnya kita punya Mas Vincenzo nih sebagai change requester, gitu ya. Jadi change requester adalah somebody yang merequest change-nya, gitu. Jadi somebody yang, oh saya mau melakukan perubahan ini dong, gitu. Jadi dia request, gitu ya. Change requester. Apa yang perlu dialah? Responsibility-nya apa sih si Mas Vincenzo ini kalau dia sebagai change requester? Yang pertama, dia perlu prepare documentation. Gitu ya. Nanti dokumentasinya apa saya jelaskan setelah ini. Prepare-nya bisa aja bukan dia sendiri, tapi dia bisa kerjasama dengan developer team misalnya, atau solution team, solution architect, katakan seperti itu. Lalu yang kedua, dia juga punya responsibility untuk submit request for change. Jadi, request for change ini termasuk part of dokumentasi juga, tapi dia clear gitu. Apa yang mau diubah, lalu submitnya ini pun bisa lewat tools, seperti itu ya. Dan detail-detailnya juga tercantum dalam request for change tersebut. Nah, lalu yang ketiga, responsibility-nya juga adalah dia somebody yang bridging untuk komunikasi ke stakeholder. Misalnya ke yang tadi saya cerita kalau ada downtime butuh 3 jam. Nah, si Vincenzo ini harus nih komunikasiin secara jelas ke business user-nya, ke application owner-nya bahwa ini plan-nya seperti ini, butuh downtime sekian banyak gitu. Lalu dia juga perlu komunikasikan ke change manager gitu kan, di meeting tadi yang namanya change advisory board itu, ini change-nya seperti ini. Nah, Vincenzo itu PIC atau single point of contact gitu ya, untuk perubahan yang akan dilakukan. Lalu roles yang kedua, ada Mbak Raisa nih sebagai change manager.
Mbak Raisa. Jadi tadi ada Mas Vincenzo sebagai change requester, lalu ada Mbak Raisa sebagai change manager-nya. Itu ya, dia ibaratnya penjaga gawang gitu ya, kiper dari change ini sendiri gitu. Gongnya boleh atau enggak boleh nih sebenarnya dikerjakan change-nya. Nah, responsibility-nya Mbak Raisa apa aja nih sebagai change manager? Oke, dia assess request yang diterima dari Mas Vincenzo, gitu kan. Lalu dia decide, ini change type-nya apa ya? Apakah standar? Apakah normal change yang perlu dimasukkan ke dalam CAB? Ataukah ini emergency nih sebenarnya, gitu. Ini something yang harus segera dilakukan, di-apply untuk solving incident, gitu kan. Nah, itu tugasnya Mbak Raisa sebagai change manager. Yang kedua, tadi, scheduling. Ya, masih ingat ya, purpose-nya change management juga adalah untuk manage the schedule gitu ya. Dia yang punya kuasa gitu, quote unquote kuasa untuk menschedulekan request yang masuk gitu. Katakan dari hasil assessment-nya ternyata ada konflik request A dengan request B gitu kan. Katakan Mbak Raisa dapat 10 request nih yang masuk ke dia. Lalu request pertama dan kedua itu ternyata konflik gitu, secara schedule nggak bisa nih, nggak boleh dilaksanakan dalam malam yang sama misalnya atau dalam jam yang sama gitu. Nah, dia punya hak untuk memindahkan salah satu change ke jam atau ke waktu atau ke hari, bahkan ke hari yang lain, untuk menghindari terjadinya risk yang besar gitu ya, terjadinya impact yang besar terhadap sistem gitu. Lalu yang ketiga juga responsibility-nya adalah mereview dan meng-acknowledge hasil dari implementasi change tersebut gitu. Jadi setelah dilakukan perubahan, Mbak Raisa wajib nih untuk mereview dan acknowledge bahwa oke, statusnya ini sukses atau statusnya itu fail. Which is perlu rollback atau bahkan mungkin status dari hasil perubahan ini ternyata menghasilkan insiden gitu ya, sehingga mungkin malah butuh another emergency change gitu. Nah, itu tadi responsibility dari seorang change manager gitu ya. Lalu kita juga punya change approver. Wah, ada Mas Tony Stark nih menjadi change approver kita. Dia tugasnya ngapain? Mas Tony sebagai change approver harus understand service impact dari request tersebut gitu. Jadi kalau dikasih tahu sama Vincenzo nih bakal downtime, oke, Mas Tony akan scanning nih. Oke, kalau ini downtime berarti imbasnya terhadap bisnis misalnya itu apa sih? Gitu, dia harus paham gitu, dia harus understand apa service impact-nya yang bakal terjadi, sehingga kalau misalnya itu perlu dikomunikasikan lagi ke terhadap bosnya misalnya atau terhadap partnernya, kata counter party, itu bisa dilakukan. Lalu yang kedua, tentu sebagai change approver, namanya juga approver, dia harus provide approval saat solusinya sudah memang memenuhi ekspektasi, gitu ya. Terus yang ketiga, dia juga harus mengevaluasi kalau misalnya request-nya ini sukses implemented gitu ya, atau malah gagal gitu, atau having unexpected impact gitu. Nah, dia juga berkewajiban untuk evaluasi, okay, what went wrong gitu, apa yang miss gitu kan, karena dia yang approve gitu kan, berarti ada something yang missing dari pengkhianatan dia sebelum dia approve, seperti itu. Lalu ada change implementer ya, Mbak Rani ya, dari India gitu. Dia bekerja secara remotely. Saat semua udah di approve sama Mbak Raisa, Mbak Rani akan melakukan changes-nya gitu kan. Oke, apa responsibility-nya dia? Implement request without unexpected service impact gitu. Jadi Mbak Rani sebagai change implementer sudah tahu apa yang akan di-apply, service impact-nya apa saja. Lalu jangan sampai saat dia mengerjakan itu ada unexpected impact seperti itu ya, atau efek samping dari apa yang dia kerjakan gitu, yang tidak terduga tentunya. Lalu yang kedua,
bekerja dengan tim tester untuk melakukan sanity testing. Gitu ya. Jadi setelah dikerjakan, diuji lagi nih, apakah memang sudah benar gitu ya, apa yang dia ubah itu memang sudah benar dan sesuai ekspektasi. Lalu kalau misalnya enggak, dia juga bertugas untuk perform rollback plan gitu ya, dan ensure bahwa setelah rollback itu dilakukan, bahwa setelah kembali ke stage yang awal sebelum perubahan dilakukan, servisnya tetap comeback to normal gitu. Oke. Saya masih punya waktu berapa lama, Mbak Mia? Sepertinya udah hampir mendekati ya. 10 menit lagi, 5 menit lagi masih oke sih, Mbak. 5 menit, oke. Siap. Oke, tools dan dokumentasi apa sih yang butuh untuk di-change gitu ya? Pertama, change request ticket. Nah, ini ada something yang unik, semacam nomor urut gitu ya, untuk change request yang masuk ke kita sebagai change manager gitu. Nah, pengkodeannya kalau masih mulai tanpa tools mungkin bisa manual dulu, misalnya 001 atau C0001, itu pengkodeannya terserah. Saya sih setahu saya belum ada standar untuk yang mengatur ya soal change request ticket ini gitu. Tapi kalau ada tools itu juga lebih baik. Jadi kita otomatis generate gitu ya penomoran untuk change requestnya. Lalu kedua, dokumentasi method of procedure. Jadi berisikan step-step apa sih yang perlu dilakukan saat kita melakukan change gitu ya. Di situ juga termasuk kapan dilakukan, impact-nya apa saja, lalu berimbas ke notes yang mana aja gitu ya. Lalu testing tapi sebelum activity dilakukan gitu. Jadi ada yang namanya testing environment gitu ya, kalau misalnya ada gitu, nggak semua company, nggak semua aplikasi mungkin punya testing environment, tapi kalau ada itu wajib untuk disertakan gitu, bahwa sudah dites di testing environment dan tidak ada unexpected impact yang mungkin terjadi gitu ya, itu juga kita sertakan. Lalu maintenance notification gitu, ini part of mengkomunikasikan terhadap stakeholder tadi ya, tugasnya Vincenzo itu. Jadi dia harus broadcast gitu ya, komunikasi, oke, jam sekian akan ada aktivitas ini, impact-nya seperti ini, pada notes ini gitu. Nah dia nanti yang akan kirim, bisa bentuknya email, atau kalau mau informasi singkat mungkin ada grup gitu ya, mungkin lewat Slack atau lewat WhatsApp. Itu bisa juga gitu. Lalu ada post activity. Jadi sebelum dilakukan change di testing environment dilakukan pre activity testing, tapi setelah dilakukan aktivitas juga kita harus tetap tes gitu. Sanity ya. Kita bisa mungkin dikenalnya sanity gitu ya, sanity testing. Nah, lalu post implementation review. Nah, ini adalah review yang dilakukan untuk evaluasi sebenarnya. Oke, ini sukses gitu. Tapi kalau misalnya ini rollback, kenapa dia rollback? Apa yang bisa kita lakukan supaya ini rollback ini tidak terjadi lagi? Atau bahkan kalau insiden, improvement plan apa sih yang perlu kita lakukan? Step apa sih yang missing? Nah, itu kita bisa discuss di post implementation review. Nah, ini cepat aja, ini adalah contoh dari MOP gitu ya, dari method of procedure, komponen-komponennya. Mungkin nanti later bisa dibaca oleh teman-teman gitu ya, ada RFC number, lalu requesternya siapa, judul change-nya apa, overview-nya kapan dilakukan, seperti itu. Nah, oke, mungkin ini terakhir ya sebelum kita tutup. Jadi challenge apa sih yang mungkin dihadapi oleh teman-teman gitu kan, yang baru mau apply change management ini sendiri. Pertama, mungkin budget, gitu kan, butuh tools, gitu kan, butuh training mungkin, kalau misalnya sama sekali belum pernah ada orang yang apply change management sebelumnya, gitu kan. Lalu yang kedua, resource nih, ada nggak sih orang
yang bisa nih untuk mengelola si change management ini gitu. Change manajernya ada nggak sih orangnya gitu kan? Itu nanti ujung-ujungnya duit juga tuh, budget juga. Lalu yang tadi saya bilang knowledge. Nah, mungkin ada gap knowledge yang belum sehingga perlu training gitu kan. Perlu dilakukan training. Lalu waktu nanti udah di-apply, waktu sudah menjadi something yang proses operation, mungkin bisa juga terbentur sama compliance gitu. Prosesnya udah ada, udah bagus, tapi ternyata dia tidak comply dengan standar-standar yang sudah ada. Misalnya nanti mau apply ISO 20.000 gitu kan. Atau mungkin terbentur sama aturan di internal perusahaan sendiri. Lalu yang kedua, mungkin challenges-nya juga ada komplain nih dari tim di luar timnya change management gitu kan. Rempong lah, ribet lah prosesnya gitu kan. Atau mungkin kita juga dapat pressure nih dari manajemen. Seharusnya prosesnya seperti ini, harus lewat normal change, lewat CAB, tapi karena harus cepat-cepat-cepat, ternyata itu harus di bypass misalnya, gitu ya. Akan ini beberapa contoh challenges yang teman-teman mungkin akan hadapi gitu. Tapi tenang aja, dengan high trust culture di perusahaan maupun spirit untuk win-win relationship antara tim ini mudah-mudahan bisa dihindari, begitu ya. Oke, saya rasa cukup. Ini udah summary sih apa yang kita obrolkan. Sekian menit, semoga dapat sesuatu dari teman-teman. Dan in the end sih, just do it sih. Jangan ragu, jangan takut. Untuk mulai sesuatu pasti susah, tapi just do it gitu. Manual pun nggak masalah, mau pakai Excel. Untuk tracking changes-nya nggak masalah, but just do it. Dan akan dapat sesuatu. Oke, okay, thank you sekali Mbak Mia. Waktunya okay, semoga kasih, berguna untuk teman-teman. Untuk presentasinya. Yeah. Silakan Bapak dan Ibu rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan untuk Mbak Winnie, boleh dituliskan di kolom chat box. Tapi sebelum kita sesi tanya-jawab, kita mau ada post-test dulu ya Mbak ya. Masih cukup kah waktunya? Masih cukup. Oh ya, oke, okay. boleh. Kita sambil okay. Refresh ya. Silakan sambil Bapak dan Ibu rekan-rekan menuliskan pertanyaan. Ini kita akan share pertanyaan lagi. Silakan boleh diisi. Apakah sudah terlihat? Ah, oke, okay. Kalau sudah terlihat, boleh silakan coba diisi. Kalau ini agak mikir ya Mbak ya, nggak kayak yang pertama tadi. Kalau ini perlu mikir ini pertanyaannya. Iya, biar ke-refresh dikit ya, biar nggak ngantuk. Oke, baru satu nih yang jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Wow, udah banyak nih. Oke, ini tadi ada yang raise hand dengan Ibu Linda Maya. Apakah Ibu akan bertanya, Ibu? Boleh tolong dikonfirmasi di kolom chat box. Jika iya, saya akan unmute Ibu. Oke, sebentar ya Bu ya. Kita selesaikan dulu pertanyaannya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Wah, nomor satu agak imbang nih jawabannya. Antara normal atau standar atau emergency juga ada yang jawab. Oke, okay. Nice. Nomor dua cukup dominan ya. Critical security patch, emergency, darurat gitu ya. Saya udah dapat contekan sih dari Mbak Winnie kemarin. Wah, untuk, tapi Mbak Mia nggak bisa ngeklik ya untungnya ya. Oke. Seperti nomor satu yang agak-agak bingung ya. Yang mana agak-agak nih, yang mana nih kira-kira ya? Oke. Okay. Soalnya kalau nomor dua, B, semua pada mostly dijawab dengan B.
yang deployment plan. Oke. Okay. Nah, sebentar ya Ibu ya, kita akan selesaikan dulu untuk pertanyaan ini, nanti baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Aku sambil bocorin jawabannya juga kali ya. Udah 75%. Udah 75% sih yang jawab. Iya. Iya, ya udahlah, enggak apa-apa. Nomor dua dulu kita bahas. Yang dominan. Nomor yang terakhir aja ini. Iya, nomor satu kita bahas terakhir. Oke, okay, nomor dua, what is the best example of emergency change, gitu kan? Ya, kayak namanya, emergency, darurat, gitu kan? Security patch, apalagi dia critical untuk dilakukan, itu bisa kita masukkan dalam kategori emergency. While untuk update annual license in a core server, kenapa? Meskipun dia core server, tapi kenapa dia sebaiknya jangan dikategorikan sebagai emergency? Karena annual, something yang plan, gitu kan? Something yang bisa direncanakan. Kita tahu sebenarnya kapan dia harus di-update, gitu. Jadi better update annual license kita masukkan dalam normal, gitu ya. Lalu new data package launch. Tadi yang saya bilang, misalnya mau apply WhatsApp bisnis gitu kan, misalnya, atau kayak ini promo dikit ya, XL misalnya mau mengeluarkan paket akrab gitu kan, untuk lebaran gitu kan, untuk dalam masa Ramadan mau meluncurkan paket akrab gitu, bisa berbagi paket data gitu kan. Nah itu something yang bisa di-plan gitu, something yang bisa direncanakan, jadi better dia dimasukkan dalam normal change. Itu kenapa jawabannya adalah B. Okay, mostly benar nih jawabannya. 50 yang menjawab, 48 yang benar. Wah, selamat. Mantap. Lalu yang ketiga. Lanjut yang nomor tiga ya, Mbak. Jadi, dokumentasi apa sih yang menunjukkan summary dan detail dari change request? Dokumentasi yang mana nih dari yang tadi? Mungkin saya agak cepat sih jelasnya tadi ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman menangkap dan 80% menjawabnya benar. Itu deployment plan. Jadi selain method of procedure, itu juga kita bisa sebut dengan deployment plan. Gitu ya, isinya kurang lebih sama. Lalu kalau service catalog itu lebih ke ini sih, di luar change management sih itu implementasinya. Mungkin sambil promo juga bisa dilihat, kalau nggak salah service catalog pernah dibahas ya, Mbak Mia ya, di ITIL ya. Nanti coba jadi kunjungi YouTube-nya lagi ya di kunjungi ITIL Indonesia YouTube gitu ya untuk lihat apa sih service catalog sebenarnya. Iya. Gitu. Lalu low level design itu lebih ke dokumentasi, lebih ke teknis sih ya sifatnya. Jadi apa aja yang perlu diperlukan, kayak spesifikasi gitulah yang diperlukan dari sebuah sistem. Oke, okay, nomor okay. Satu ya. Apa yang terakhir? Kita segera, terakhir nih, yang nomor satu nih, masih ternyata unexpectedly masih ada yang ragu. Tapi nice. Normal change atau standard change, gitu. Tipe changes apa yang most likely bisa dilakukan lewat service request, gitu. Nah, service request ini kan tadi yang kalau di awal, di change type, saya bilang dia business as usual, gitu ya. Something yang operational, yang kita tahu, low risk, resikonya kecil, kita juga sama-sama understood apa sih sebenarnya change-nya ini. Nah, itu bisa di manage lewat service request, tapi dia bisa kita kategorikan sebagai something yang standard. Sementara kalau yang lebih besar scope-nya, lalu resikonya juga lebih tinggi, dan step-nya mungkin bisa berubah-berubah, meskipun aplikasi yang untuk perubahannya itu sama, nah, itu better kita kategorikannya sebagai normal change. Seperti itu. Itu kira-kira. Oke. Mbak, semoga Mbak beli tepat. Jawabannya standar. Tapi standar change. Oke. Okay. Iya, standar change. Jadi 40% lah. Iya, masih lebih banyak lah yang jawab standar change. Benar semua. Oke. Okay. Terima kasih, okay. Mbak Winnie. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama dari Pak Imam Rosyadi.
Anggota CAB itu best practice-nya diisi oleh siapa saja? Silakan Mbak Win. Okay, nice. Anggota CAB best practice-nya diisi oleh siapa saja? Yang pasti, tadi kalau Mas Imam sempat, kan ada empat role ya, yang saya kemukakan ada change requester, manager, lalu approver, dan juga implementer. Yang common datang ke dalam CAB itu, yang pasti change manager. Si Mbak Raisa itu. Si Mbak Raisa itu harus ada, karena dia host-nya, kan, dari, dia owner-nya dari si forum CAB itu. Lalu, change requester, itu pasti harus ada, karena dia yang meng-communicate nih ke stakeholder, dan CAB forum kan salah satu stakeholder-nya nih. Dia harus present apa sih changes-nya gitu. Nah, lalu jika diperlukan, misalnya si Mas Vincenzo tadi nggak cukup pede nih untuk menerangkan perubahannya apa, dia boleh bawa change implementer-nya. Seperti itu. Sementara kalau change approver sih, most likely tidak perlu hadir ya, karena biasanya dia udah deal-dealan di belakang nih sebelum CAB-nya berjalan. Jadi, change manager is a must. Change requester is a must, change implementer optional. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Winnie. Kita next. Semoga menjawab ya Mas Iman. Iya. Ya. Oke. Okay. Okay. Next pertanyaan berikutnya tadi ada Bu Linda yang mau open mic sudah. Okay. Silakan Bu. Kayaknya pengen ngobrol langsung nih sama. Oh, itu suaranya. Halo. Iya, suaranya agak sedikit terganggu. Iya. Gimana? Sudah oke? Sudah. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Mungkin saya di sini bertanya mewakili newbie ya. Sebenarnya mewakili para beginner. Beginner, iya. Nah, untuk role-role yang ada di tim CAB, di change management yang ada di sini, itu pertanyaan pertamanya adalah apakah setiap anggotanya itu harus punya basic IT di belakangnya atau boleh dari berbagai latar belakang profesi dan background sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tantangan tadi nih yang udah disinggung sama Mbak Winnie. Yeah. Kalau misalnya ketika detail flow-nya itu dilewati karena ada tekanan, ada sesuatu, ada dan lain-lainnya itu sehingga jalurnya menjadi skip-skip gitu. Jadi tiba-tiba udah ada aja. Itu tipsnya untuk para change role mau change manager dan change implementer dan lain-lainnya itu apa ya untuk menyiasati itu supaya trust isu yang tadi disinggung itu bisa dapat, sedangkan ada banyak kontra nih di top manajemen pengen cepat, di implementor kesulitan karena sesuatu karena skip itu. Jadi gimana sih tipsnya gitu? Makasih Mbak. Oke. Sama-sama Mbak Linda. Tadi yang pertama itu sorry, aku agak lupa. Terkait sama change role ya, kalau nggak salah ya. Oh, Mbak Linda udah unmute ya. Oke, sorry. Aku jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Gimana menyiasati buat yang apa? Yang pertama oh, tadi okay. Background IT, Mbak. Oh, background IT. Oke. Okay. Yeah. Kalau background IT, I can say. Tidak perlu, tidak harus selalu dari background IT gitu ya, karena di perusahaan saya yang lama somebody yang bekerja di IT ternyata dia adalah lulusan dari kelautan gitu ya, dari jurusannya kelautan gitu. Nah apalagi ini change management yang mostly berbicara soal proses gitu ya, jadi selama kalau misalnya mungkin sudah ada prosesnya gitu kan, itu akan lebih mudah untuk kita bisa pelajari, kita bisa implementasi langsung, lebih ke learning by doing gitu ya. Jadi nggak melulu harus background-nya IT sih menurut saya pribadi ya, karena sekarang ini zaman yang udah
ini banget ya, apa teknologi itu kayaknya udah di atas segalanya gitu kan. Kita mau pesan makanan aja pakai pakai aplikasi gitu. Jadi sumber informasi itu sangat banyak. Lalu apalagi nanti kalau Mbak Linda udah gabung ke apa komunitas mungkin di Telegram, Mbak Linda bisa tanya di situ, banyak praktisi-praktisi yang siap membantu ya, berarti ya Mbak Mia ya, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Linda gitu. Jadi menurut saya pribadi tidak harus background IT, tapi yang paling penting spirit untuk punya kemauan belajar sih, yang saya lebih appreciate gitu ya. Jadi kemauan untuk belajar, untuk tanya, tanya, deketin aja tim IT gitu kan. Mereka nggak melulu 24/7 sibuk kok dengan urusan IT-nya. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang nggak dimengerti, jangan malu sih buat tanya. Jadi menurut saya untuk change management sendiri nggak harus dari background IT gitu. Lalu yang kedua, bagaimana menyiasati kebutuhan manajemen ya, yang cukup agile, cukup cepat gitu kan. Yang pasti kalau kita sudah susun prosesnya di operational gitu, ada yang namanya unauthorized change. Memang kalau misalnya ternyata prosesnya harus di skip gitu, tanpa, jadi sudah dilakukan perubahan tapi ternyata tidak mendapatkan otorisasi dari stakeholder atau bahkan yang paling penting dari change manager gitu. Kita punya mekanisme namanya unauthorized change gitu ya, change yang tidak diauthorize, dan itu adalah violation jatuhnya pelanggaran, dan kita bisa tentukan apa sih akibat yang harus diterima oleh si change requester atau change implementer yang melakukan sesuatu yang tidak di-authorize gitu ya, bisa dengan warning. Nah, itu adalah imbas ya dari sesuatu yang dilakukan dengan bypass proses gitu. Tapi untuk menjembataninya sendiri, sebenarnya komunikasi sih yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi kita bisa invite manajemennya, Mbak Linda mungkin, kita kasih tahu ini loh purpose-nya, kenapa sih harus ada change management. Lalu kita bisa jembatani dengan okay, apa sih yang too much dari proses kita yang sekarang gitu. Okay, mungkin approval-nya yang tadi saya bilang, mungkin approval-nya harus 3 layer gitu. Okay, kalau itu dianggap too much oleh manajemen, oleh business user, oleh requester, oleh project manager misalnya, okay, yuk kita pangkas, tapi dengan syarat komit gitu ya. Once kita pangkas jenjang approval ini dari 3 layer jadi 1 layer katakan, tanggung jawab gitu, assessment-nya harus lebih kenceng lagi, harus lebih ketat lagi, sehingga ensure bahwa risk-nya tadi terminate. Jadi kuncinya ada di purpose itu sih, management change management purpose itu, dan komunikasi yang pasti itu harus bisa mengcover kebutuhannya manajemen yang cepat, tapi juga kita tetap comply dengan proses gitu sih, Mbak Lida. Okay. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Winnie. Bapak dan Ibu mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat sekitar 7 menit, jadi pertanyaan tidak dapat dijawab semua. Ada satu pertanyaan terakhir ya Mbak Winnie ya, nggak apa-apa ya, masih ada satu lagi. Boleh, boleh. Jadi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, saya mohon maaf, tapi Bapak dan Ibu boleh diskusi di grup Telegram IT Indonesia. Silakan pertanyaan Bapak dan Ibu boleh dituliskan di grup tersebut. Mungkin nanti akan ada rekan-rekan praktis yang lain yang akan membantu menjawab. Pertanyaan terakhir, Mbak Winnie, dari Ibu Dian Fitria. Apakah role change manager dan change approver boleh digabung? Silakan. Oke, okay. Wah ini bagus nih pertanyaannya. Apakah change manager dan change approver ya tadi ya boleh digabung atau tidak? Saya bisa jawab tidak bisa, karena bisa terjadi conflict of interest gitu ya. Change manager ini kan somebody yang dia mesti netral. Netralnya dalam artian
dia yang mengakses request, lalu dia yang mengschedulekan request tersebut gitu ya. Kalau tadi kita balik ke apa roles and responsibilities gitu ya. Nah, dia mesti netral sehingga sementara kalau change approver dia ada tendensi supaya change ini harus naik, harus applied gitu di production. Nah, padahal change manager harus somebody yang netral, dia harus somebody yang kalau ada konflik dia harus jadi orang yang pertama untuk okay, stop, ini nggak boleh dilakukan di hari yang sama, di jam yang sama, ini kita harus reschedule ke hari lain gitu. Sementara change approver bisa aja dia, oh nggak bisa, change yang saya approve ini harus dinaikin malam ini juga gitu. Jadi ada conflict of interest yang bisa menimbulkan seperti bergaining gitu ya, kayak tawar menawar gitu. Nah, kalau role ini digabung nggak ketemu gitu si change management purpose-nya. Seperti itu kurang lebih sih. Jadi better orang yang berbeda gitu. Semoga menjawab ya, Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Winnie. Terima kasih Mbak Dian untuk pertanyaannya. Baik, ini karena waktunya sudah mepet ya, karena kita kan juga beberapa mungkin ada yang perlu persiapan buka puasa, jadi saya mohon maaf kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab semua, tapi Bapak dan Ibu rekan-rekan boleh gabung di Telegram Group ITL Indonesia. Silakan pertanyaan boleh didiskusikan di grup tersebut. Dan sebelum kami tutup, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk membuka kamera, menyalakan kamera sebentar, karena akan kami lakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kami. Silakan Bapak dan Ibu. Mas Wisnu, boleh dibantu Mas untuk screenshot? Boleh diberikan aba-aba, Mas Wisnu? Oke. Yuk, kita langsung cepat aja ya foto, abis itu ada feedback juga sedikit sebentar aja. Oke, wow, udah. Wah, pada seger-seger nih ya. Oh, ada Mas Danang. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan Mas Wisnu. Oke, ikuti apa-apa saya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, satu lagi ya Mas ya, yang di slide berikutnya. Silakan. Oke, satu lagi ya. Oke, ingat bapak saya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you Mas Wisnu. Boleh tolong di-show back form-nya? Oke, jadi kami mohon juga kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling feedback form yang telah kami sediakan. Tujuan dari feedback form ini adalah untuk evaluasi kami, apa saja yang perlu kami improve pada meet up ataupun event selanjutnya. Boleh di show Mas untuk formnya. Oke. Baik, sambil rekan-rekan mengisi polling feedback formnya, saya dan rekan saya Mas Wisnu perwakilan dari ITL Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua dan juga Mbak Winnie tentunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing di komunitas ITL Indonesia. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk ngabuburit bareng sama saya, Mas Wisnu dan juga Mbak Winnie. Dan saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, selalu gunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak jika berada di tempat umum, dan jangan lupa untuk selalu membawa kebutuhan atau keperluan pribadi seperti mungkin tempat minum, alat makan, ataupun peralatan ibadah jika memang memungkinkan. Dan juga sering-sering cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer secara berkala. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama sesi meetup berlangsung. Oh iya, saya belum share presentasi saya, kelupaan. Oke, sambil diisi ya rekan-rekan ya. Nah, terus terkoneksi dengan kami di sosial media ITL Indonesia, di Telegram Group, meetup.com, kemudian follow di
LinkedIn, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Karena info yang akan datang nih, yang di bulan Mei, kita sudah ada ya agendanya di tanggal 25 Mei. Infonya akan saya share di sosial media ITL Indonesia. Dan juga untuk presentasi hari ini, boleh di-share ya Mbak Winnie ya, untuk di rekan-rekan komunitas ya. Oke, besok ya, saya akan share di Telegram grup dan juga di sosmed. Oke, dan bagi rekan-rekan yang belum sempat bergabung di meetup sebelumnya, ataupun ingin menonton ulang presentasi meetup kami di yang sesi sebelumnya, silakan kunjungi dan subscribe channel YouTube ITL Indonesia, karena video-video online meetup kami upload di channel YouTube tersebut. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Winnie sudah berkenan untuk sharing di komunitas ITL Indonesia. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya Mia Fauzia, mohon pamit undur diri. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan bagi rekan-rekan yang melaksanakan, sampai jumpa di meetup berikutnya di tanggal 25 Mei. Selamat sore, terima kasih. Thank you, sehat-sehat kita semua.